Luciano Siqueira de Oliveira atau hanya dikenal dengan Luciano dan pernah juga dikenal dengan nama Heriberto cukup dikenal di awal era milenium. Ia sempat menghiasi pemberitaan media-media olahraga di seluruh dunia pada tahun 2000-an. Penyebabnya adalah kasus paspor palsu. Kisah Luciano menjadi Heriberto dimulai ketika meninggalkan Palmeiras di Brazil untuk membela Bologna di Serie A pada tahun 1998. Ia mengawali debut pada tanggal 12 September 1998 saat Bologna dikalahkan AC Milan 0-3. Heriberto masuk pada menit ke-82 menggantikan Giancarlo Marocci. Sayang, penampilan yang kurang bertanggung jawab didapatkan Heriberto selama 2 musim bermain di Stadio Renato Dall'Ara. Ia sering dihukum manajemen karena indisipliner dan tindakan-tindakan kurang terpuji lainnya. Akibatnya, Heriberto hanya mendapatkan kesempatan merumput sebanyak 33 kali selama 2 musim di sana. Muak dengan kelakuan Heriberto, manajemen Bologna meminjamkannya ke Chievo Verona yang pada musim 2000-2001 masih bermain di Serie B. Berkat performa yang bagus di kasta kedua, Heriberto menjadi pemain idola supporter The Flying Donkeys. Berkolaborasi dengan Christian Manfredini, Heriberto tampil sangat bagus dari sektor sayap. Kerjasama Heriberto dengan Manfredini ketika itu mendapatkan apresiasi dari banyak orang. Mendapatkan julukan The Black Arrows, Heriberto Manfredini membawa Chievo promosi ke Serie A musim 2001-2002. Keberhasilan meloloskan Chievo ke kasta tertinggi kompetisi Italia sekaligus menjadi awal terungkapnya rahasia Heriberto yang mengejutkan banyak orang. Sepanjang musim 2001-2002, Chievo benar-benar tampil mengejutkan. Kombinasi Heriberto Manfredini benar-benar membuat banyak pemain belakang lawan kebingungan melakukan penjagaan. Musim tersebut diakhiri Chievo dengan berada di posisi 5 klasemen. Itu menjadi posisi tertinggi Chievo sepanjang keikutsertaannya di kompetisi Italia. Sebab posisi tersebut berarti selembar tiket Piala UEFA 2002-2003. Setelah sukses bersama dengan Chievo, tawaran pun datang dari banyak klub mapan Serie A. Lalu, pada jendela transfer musim panas 2002, Chievo hendak melakukan transfer Heriberto secara permanen dari Bologna. Tapi, kedua klub tidak mencapai kesepakatan lantaran masuknya tawaran yang lebih menggiurkan dari Lazio untuk Heriberto serta Manfredini. Semuanya berjalan lancar dan tanda-tanda Heriberto ke Lazio terlihat semakin jelas ketika bertemu dengan manajemen Lazio. Kedua pihak juga sepakat dengan nominal transfer maupun gaji yang akan diterima pesepak bola berpostur 181 cm tersebut. Namun tiba-tiba, Lega Calcio dan FIGC membatalkan transfer Heriberto. Mereka menemukan fakta bahwa sang pemain melakukan pemalsuan identitas diri. Paspornya asli tapi palsu. Maksudnya, paspor itu asli dan diterbitkan oleh otoritas berwenang, tapi palsu karena identitasnya berbeda. Heriberto mengakui bahwa dirinya memalsukan identitasnya agar bisa mendapatkan kesempatan bermain di Eropa. Setiap pagi saya bangun dengan rasa takut akan menemukan polisi di luar rumah saya. Saya menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan rasa takut ketahuan. Ujar Heriberto saat itu dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Heriberto kemudian memutuskan untuk kembali ke Brazil dan membersihkan hati nuraninya. Pada 21 Agustus 2002, ia pergi ke kantor polisi di Sao Paulo dan beberapa jam kemudian Luciano keluar. Membuang nama Heriberto, Luciano keluar dari kantor polisi dan menjelaskan kepada publik. Ia mengaku bahwa ia telah menggunakan identitas palsu sejak berusia 19 tahun. Saya harus bekerja untuk makan karena saya dibesarkan tanpa keluarga. Saya telah memilih kesempatan ini. Tapi seiring berjalannya waktu dan saya pun bertanya pada diri sendiri, pada tahun 2002, saya bisa saja pergi ke New York dan mendapatkan banyak uang. Tapi saya lebih suka untuk mengambil keberanian dan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa lagi menahan berat kebohongan. Ketika itu, seorang agen yang dikenalnya sebagai Moreno berjanji akan memberi kesempatan trial dengan klub besar. Sang agen mengajukan syarat untuk mengubah usianya menjadi lebih muda. Menurut agennya, akan sulit bagi Luciano menemukan klub besar ketika usianya mendekati 20 tahun. Luciano pun menerima syarat itu. Tidak sulit untuk mengubah identitasnya karena Luciano adalah yatim piatu yang tinggal di pemukiman kumuh.
Ia dengan mudah meyakinkan tetangganya yang berusia 16 tahun untuk meminjamkan akta kelahirannya dan membiarkannya mengambilnya. Rencana licik Moreno ternyata berhasil. Dengan menggunakan nama baru Heriberto, Luciano bergabung dengan skuad muda Palmeiras. Ia masuk ke tim utama beberapa tahun kemudian sebelum akhirnya ditemukan oleh pencari bakat dari Bologna dan dibawa ke Italia pada tahun 1998. Ketika kasus itu meledak, pers Brazil dan Italia melaporkan bahwa Luciano diperas oleh sindikat kejahatan terorganisasi yang mengetahui tentang penipuan tersebut. Suara-suara lain menunjukkan bahwa Heriberto yang asli mengancam akan menuntut Luciano. Tapi, Luciano menepis semua gosip tersebut. Selain karena transfer ke Lazio yang gagal, alasan lain Luciano berterus terang adalah karena anaknya. Ia memiliki anak berusia 2 tahun dan diberi nama Gabriel. Tapi, ia kesulitan memberikan nama keluarga di belakang nama Gabriel. Luciano tidak ingin anaknya menggunakan nama belakang Da Silva karena nama keluarganya yang sebenarnya adalah De Oliveira. Beruntung bagi Luciano, karena FIFA dan FIGC merespon dengan baik. Meski transfer ke Lazio gagal, FIFA dan FIGC tidak berniat melakukan tuntutan hukum. FIGC hanya melarang Luciano bermain 7 bulan, yang kemudian dikurangi menjadi 4 bulan setelah banding. Kabar baiknya, tidak ada yang membawa kasus itu ke pengadilan, sehingga Luciano bisa langsung bermain setelah skorsingnya berakhir. Luciano bermain lagi untuk Chievo mulai Januari 2003 setelah libur Natal dan Tahun Baru. Di akhir musim, ia membantu Chievo finish di posisi 7 klasemen Serie A. Kemudian, tawaran dari Inter Milan datang pada jendela transfer musim panas 2003. Luciano pergi ke Inter Milan dengan status pinjaman plus opsi kontrak permanen. Sial baginya, karena Luciano menderita cedera pada September 2003 dan baru kembali pada akhir Oktober 2003. Ia memainkan pertandingan pertamanya sejak pulih dari cedera pada 22 November 2003. Luciano masuk menggantikan Javier Zanetti pada menit ke-65 sebagai bek sayap. Ia kemudian bermain sebanyak 2 kali di Coppa Italia sebelum dikirim kembali ke Chievo. Dari Inter Milan, Luciano kembali ke Chievo sebelum pensiun bersama dengan Matova pada tahun 2004. Selama 12 musim di Chievo, Luciano bermain 249 kali dengan memproduksi 16 gol. Ia sempat membantu Chievo menjadi juara Serie B lagi, yaitu pada musim 2007-2008.